Saya, nama saya Mkikem, tokoh masyarakat. Dengan ini kami menolak kerusuhan atau segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat memecah belah bangsa dan negara Indonesia, serta mendukung sepenuhnya kinerja TNI polisi dalam melaksanakan tugas negara. Mari bersama kita jaga kota Singkawang yang aman, nyaman, dan kondusif. Kami menolak kerusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Ikatan Keluarga Madura Kota Singkawang atau KIAMA. Dengan ini kami menyatakan menolak kerusuhan atau segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat memecah belah bangsa dan negara, serta mendukung sepenuhnya kinerja TNI Polri dalam melaksanakan tugas negara. Mari bersama kita jaga Kota Singkawang yang aman, nyaman, dan kondusif, yang mana Singkawang adalah kota tertoleran di seluruh Indonesia. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Muthalib, sebagai tokoh masyarakat Madura, khususnya di wilayah RT23 RW 009 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat. Dengan ini kami menyatakan menolak kerusuhan atau segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat memecah belah bangsa dan negara, serta mendukung sepenuhnya kinerja TNI Polri dalam melaksanakan tugas negara. Mari bersama kita jaga Kota Singkawang yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga menjadi Kota Singkawang idaman yang harmonis. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Suhni Bujang. Saya sebagai tokoh agama Kelurahan Setapuk Kecil, Kecamatan Singkawang Utara. Dengan ini menolak kerusuhan atau segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat memecah belah bangsa dan negara Indonesia, serta mendukung sepenuhnya kinerja TNI Polri dalam melaksanakan tugas negara. Mari bersama kita jaga Kota Singkawang yang aman, nyaman, dan kondusif. Saya menolak kerusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmili, tokoh masyarakat Kelurahan Sungai Rasau, Kecamatan Singkawang Utara. Dengan ini kami menolak kerusuhan atau segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendukung sepenuhnya kinerja TNI Polri dalam melaksanakan tugas negara. Mari bersama kita jaga Kota Singkawang yang aman, damai, dan kondusif, serta nyaman dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kami menolak segala kerusuhan atau tindak pidana yang melanggar hukum yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili seluruh tokoh masyarakat dan pemuka agama, serta seluruh penasihat dan pengurus masjid Nurul Falah di Kelurahan Setapuk Besar Hulu. Dengan ini menyatakan sangat menolak keras segala bentuk kerusuhan, anarkis dalam bentuk apapun, serta mendukung kinerja TNI dan Polri di dalam menumpas dan mengamankan negara Republik Indonesia, khususnya di Kelurahan Setapuk Besar Hulu. Demikian yang akan kami sampaikan. Sekali lagi, kami pengurus wujud menolak keras segala bentuk kerusuhan. Kami menolak kerusuhan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya nama Idris, tokoh masyarakat Kelurahan Siangkung. Dengan ini kami menyatakan menolak kerusuhan atau segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat memecah belah bangsa dan negara, serta mendukung sepenuhnya kinerja TNI Polri dalam melaksanakan tugas negara. Mari bersama kita jaga Kota Singkawang yang aman, nyaman, dan kondusif. Kami menolak kerusuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi seluruh umat muslim, teman-teman sekali, warga yang ada di sekitar Singkawang khususnya, seluruh Indonesia yang telah melaksanakan ibadah yaitu puasa. Jadi pada hari ini kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah sosial maupun segala hal yang berkaitan dengan amal. Jadi untuk ini kebetulan saya nama Tamrin, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh agama, pembuka masyarakat yang memang kami mengharapkan setelah adanya selepas pilkada yang dilaksanakan tahun 2019 ini, semoga apa yang dilaksanakan menjadi keberuntungan bagi kita semua, keamanan yang diharapkan, terutama sekali keamanan ini adalah sangat kita perlukan. Keamanan ini sangat didambakan oleh seluruh masyarakat yang ada. Kami sebagai tokoh masyarakat menghimbau kepada semuanya, seluruh masyarakat, agar supaya kita dapat menjaga keamanan, kenyamanan berbicara maupun artinya kita dengan semua yang ada di sekitar kita maupun di mana yang kita berhadapan dengan selepas pilkada. Jadi kita mengharapkan agar supaya ketertiban ini dapat dilaksanakan, dan kita harapkan, dan juga kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada TNI Polri yang melaksanakan keamanan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan dalam hari ini. Mudah-mudahan kami mengharapkan keamanan ini sehingga dapat berjalan selalu dari mulai hari ini sampai akhirnya kita menuju ke pelantikan presiden, di mana dalam pilpres ini yang memang sangat kompleks, kita di sini sudah ada ruang-ruang yang dipersiapkan oleh negara pemerintah.